Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tamai muzakki ilmu hadis bagi kuliah tib di Jami' Azhar Syarif. Ngaku sungguh kata payah kalimah. Apa nama panggil kalimah bumbu-bumbu ni. Tak mengaku bila-bila salah mana tu agak maaf deh. Kerana dengan cepat kita kira ni deh. Kita mai tengok ani kali yang keempat ialah apa panggil masuk mede bomo sungguh dah. Masuk mede bomo sungguh dah. Hadis hak bomo pasti kena ngaji. Ialah apa panggil tadmin at-tabib. Kan rapi chop hok bomo tanggungjawab bomo kita mai tengok deh ada ruwa Abu Daud ruwa Abu Daud Nasa'i Ibnu Majah hadis ni Abu Daud Nasa'i Ibnu Majah oleh takhrij deh lebih deh mesyarih deh hadis dia daripada Amru bin Shu'aib an abihi an jaddi daripada Amru daripada ai Amru dengan ayah ya dengan tok ya. Pia tok ya ialah Abdullah bin Amr bin As. Okey. Qala deh dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatabbaba. Siapa berubat walam yu'lam minhu tibb. Walam yu'lam minhu tibb qabla dhalik. Padahal dah pia fobak, padahal ia tak reti cara-cara nak fobak nyakit tu. Belum pada ni ia tak reti. Qabla zalik. Padahal belum pada ni ia tak reti nak fobak nyakit tu. Fahuwa dhamin. Maka ia kena rap hijau. Maka ia kena cara. Ialah tanggungjawab. Baik mana ni? No ya, Nabi kata apa? Pio tamkan raksa, pio fobak. Padahal ia tak reti nak fobak nyakit tu. Maka ia kena rapi cok. Misalnya kata, jalan dengan saya masuk hutan. Saya apa nama? Apa panggil? Masuk dengan ramah-ramah lah mudah-mudah tu. Masuk jadi mau kena kita senak siksa, you know. Deh, pelajar kita senang seksa deh. Kalau dah ruh kita senang seksa misalnya. Tu dia. Besyah ni jadi cikgu cara enam tak senang seksa. Budak nak tek di melempong misalnya. Maka dah tek kak wi budak bekok. Tu dia. Kita jadi guru ni kena cara misalnya. Nak rapi cakap apa nama ni. Tak ada tanya pun nama dah, tak ada tanya orang jaga, orang panggil sepengah, macam nanti dah, tak tanya pun nama dah. Ambil dalam kapal tubet, tepi tu, upa, tepat, pah, weh. Pak kena ketik tu. Tu dia. Tepat, kena ketik, pah tu, dah buat klik lalu dah. Tengah-tengah dah buat klik tu, jadi buruk, jadi necuh tangi, jadi buruk tangi. Tu dia. Buruk tangi tu sebab apa? Sebab kita fobak asalnya kena ketik koma kedah ada buruk patah ni. Kedah tu. Tapi bila kita game down kapal tubeh boleh jadi kita skor kata dah kapal tubeh padahal dah bisa kok mana tak tahu dah. Mek tepek we jadi bekok necuh kulit. Buruk tangi. Budak tu teriaklah. Maka kita ni orang okay, tepek hobak tu kena tanggungjawab. Ni maksud ya kita. Maksud ya akan makal gitulah. Pia fobak tapi tak reti cara fobak. Ada biasa ngaji belum tu ada biasa ngaji han ini. Maka boleh jadi gapo-gapo. Hak orang panggil panggil tak molek lah. Jadi buruk kena. Sakit kau sakit kena. Kena cuh kena. Kita kena tanggungjawab.
Okey. Kita mai tengok rawi al-a'la. Rawi a'la. Ha, dah. Rawi ni pia orang royak. Ha, Amru, rawi. Shu'aib, ialah Yahya. Rawi. Tok ya. Rawi kak. Rawi a'la, rawi hok dekat dengan Nabi sekali. Iaitu Tok hok Amru bin Shu'aib ni. Ialah pia Abdullah bin Amr bin As. Ialah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhumah. Ah, tu dia. Ya atau pia Abdullah. Ya ya, ini sahabat yang mulia. Terakung As-Sahmi. Ialah anak sulung yang nama Muhammad. Abu Muhammad. Aslama qabla abihi. Abdullah ni masuk Islam belum Amr bin As lagi. Wa kana bainahu wa baina abihi fi sinni tana ithnata asyara sana. Haa, tu dia. Ya termasuk Islam tu jarak jauh di antara ya dengan ayah ya masuk Islam tu. Ya masuk dulu. Lepas tu 12 tahun ataupun belah tahun tu ya baru masuk pula. Haa, tu dia. Azizan mulia fil ilmi. Mulia di segi ilmu. Baiklah, yang ngaji yang amal. Tu mulia. Ngaji yang benar, amal tu gapo yang ngaji tu. Mujtahidan fil ibadah. Oh, rajin buat ibadah. Lepas tu, ada lagi. Baca diri lah di belakang ni. Kata ya, gapo tik. Banyak sifat ya. Banyak sifat ya. Ha. Lepas tu, dah. Kita pergi rakyat sifat ya tarah ni. Hakting kali. Ni pun. Tahun mati ya. Tahun wafat ya. Warada anni mitu qabla mana ni Uqala Yahya ibn Katsir mata sana 65 Uqala laysana sam Uqala laysaman sana 8 yakni 68 kita tengok ambil lah kata dia mati tahu apa di antara ada banyak kata ada banyak orang kata setengah kata tahun 95 hijrah ada setengah kata 85 hijrah banyak pentingnya namu yo sifat ya sikit kalau doktor tanya pia ni rawi a'la ni. Ha, kita pun ya Abdullah bin Amr sifat ya rena masuk Islam rena rajin ibadat rajin ngaji amal apa nama lepas tu rajin puasa rajin puasa apa nama oyak lagi lepas tu jangan lupa tahun wafat ya makna kalimah pula makna kalimah kita mai tengok kalimah tip ni dah baca dengan kasrah tak ni makna islah makna nak baiki nak perbaiki tamhidikun asal benda tu molek patu buruk patu nak buat molek pula islah makna tip ada juga makna tip ialah adab orang panggil adab ni orang panggil pekati. Tu. Bukan pekati kong chan misalnya ya ta yuqal laisa zalika bi tibbi. Yakni adat adati. Biasa tu bukan pekati kong chan misalnya. Tu dia. Wa min hasihr. Tib ni juga boleh pakai dengan makna sihir. Karena ada hadis Nabi hak dua malaikat hak Nabi kena sihir, patu dua malaikat mai duduk di kepala dengan kaki. Seorang dia tanya, seorang dia jawab, seorang dia tanya. Dia tanya lah, kalau duduk kaki tanya. Ni, ya dah deh, di bawah ni. Dia tanya ke apa? Dia tanya, hei, dia ni kena ke apa ni? Dia kata, waqala al-akhar, malaikat seorang dia kata, makbub. Ya ni mashur, kena sihir. Sihir di mana? Ya, sihir di, apa nama ni? Sihir di mushtaq tak? Kena sihir di sisi, kalau duduk di lelaga tu tak? Hak pentingnya, makna kalimah tib, ada tiga makna ialah islah ada ialah ma'adab patu ada sihir cukup lah cuma kalau kita nak lagi tu maka kita carilah lewa wahi wa at-tabi fi hadzal hadis tana yatanawalu man yatibbu
biwasfihi wa qawli. Ah, itu dia. Ya, kata tabib dalam hadis ni makna 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 dengan sifatnya dan makna dengan katanya. Makna ke apa? Makna hak mula-mula ni lah. Kerana apa? Kerana makna yang kedua ialah adat, makna yang tiga ni orang panggil makna hak pakai sifat ia saja. Sifat ia saja. Adapun makna istilah ni pakai makna dengan sifat, patut makna dengan kata. Kamput kamwa kan raksa, kamput kamwa mo ni ia ada, ia ada dua-dua lalu dah. Makna islah lah. Hak dalam ramai-ramai ni. Kalau kita nak jawab deh. Doktor tanya, arif ma 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 huwa tib lughatan inda al-Arab. Nah, misalnya at-tibbu inda al-Arab. Misalnya kita pun wayaklah at-tibbu bi kasri ta fi lughati al-Arab, kita pun wayaklah laha yuqal ala ma'an minha islah wa minha adah. Deh. Wa minha adah. Deh. Lepas tu kita berhenti kat ni. Dah nak ayat apa sih ni? Muka kita ayat tak ada dua makna, ayat ada ma'an, dua-dua makna. Kita ayat tu wat tabib fi hadal hadis yatanawalu ma yatab wasfihi wa qawlihi. Wa ai as'al islah. Kita ayat betul. Masuk kat ni kita pun ai al islah. Kita nak ayat kata tabib tib dalam hadis ni ni nak makna islah. Tak ada nak makna adat, patut tak ada nak makna sihir. Dalam hadis ni dah wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam muka 32 man tatabbaba wa nabi kata man tatabbaba asat, tapi nabi kata ata man tabba. Kenapa apa? Ya ya li anna lafzu tafa'ala yadullu ala takalluf syai'i wa dukhul fi bi usrin wa kulfatin wa annahu laysa min ahli. Tabba ni tabba ni tak serupa makna. Tabba makna foba. Tatabba makna foba juga. Tapi tabba foba baik mudah-mudah. Baik reti dah. Tak ada kena baik misah payah reti. Apa terah tu terah ni. Cok oya tu cok oya ni. Ha ni tabba. Tapi tatabba ia nak tunjuk kata. Ia tak pakai atas wazir tak fa'ala. Nak tunjuk kata. Payahnya buat nak bubuh dia tu ada di dalam fobak dia tu, ada payah, ada takallaf, ada kulfah, ada kesusahan. Kerana apa? Kerana ia bukan ahli. Ni ambil buat, apa dia panggil, ambil buat peradab, dalam kosok kamtok, kadang kamtok hak kita lah. Kalau doktor tak tanya apa, kalau doktor tanya hatib mula-mula, kita royak hak ni, lepas kita royak juga hak ni. Hak molek. Kalau tak royak hak ni pun cukup dah dengan hak ni. Kalau doktor tanya, apa tip pada luar arak? Okay. Kita mai tengok makna hadih. Makna hadih, ya royak lah kata cara-cara ni, doktor pen ni, ya dok royak cara-cara fobak. Cara-cara fobak orang jamin dulu. Orang yang main dulu, yo ya, di segi Fir'aun. Fir'aun ni, for you, for back bomo, for you ni, misalnya kalau wak salah, siapa kok, tak jaya. Misalnya bomo, for back Fir'aun. Fir'aun sakit, ya Fir'aun yo ada nyakit pun nama, jadi kulit nyakit ke apa tu. Ada Fir'aun kok. Kok nyakit kulit di bala, jadi necoh setiap tubuh tu, misalnya. Fobak tak sia. Fobak tak sia. Fobak siapa suk dah ilmu ya. Fobak tak sia. Maka orang fobak tu, bomo tu, kena bayar dengan nyawa ya. Tu dia. Supaya juga di segi orang Babylon. Babylon baik tu juga. Orang Rom pun, that style tu juga. Pia tak, pia fobak patak jaya, pia fobak jadi kau sakit, pia fobak wak wik orang sakit tu mati, maka ia kena bayar dengan nyawa. Ia kena bayar dengan nyawa.
Ah, tu dia. Tapi wajah al-Islam bidakwatihi idzanan bibadai asrin jadid. Nah, tu dia. Bermari agama Islam masuk orang panggil masuk baru letak kaedah-kaedah yang ada untuk nak-nak gapo? Untuk nak-nak fobak. Mengikut gapo? Mengikut ajaran Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermari Islam ni jadi adil. Jadi adil pekno. Buat salah sikit-sikit pun tak ada kena bunuh dah. Salah misalnya kalau fobak pak, kalau fobak pak pas salah. Kalau fobak pak jadi gitu jadi gini, ada cara tang ok hok adil. Tu dia. Hok ni style kerenam. Kerenam nak atibai kita lah ni. Kerenam. Hok sungguhnya dekat sini waqad dalla hadis. Hadis ni tunjuk atas ke apa? Tunjuk atas kata mas'uliyat tibbiyah. Kuam rapi cop hak bomo. Tu dia. Bomo ni wajib rapi cop. Orang panggil gapo? Orang panggil lom hajai hak. Konkai tu tu duduk le tangi bomo. Maka bomo tu kena rapi cop. Wajib bomo hak rapi cop. Wajib bomo hak fobat tu kena kena geti. Bukan bomo hak jahil. Tu dia. Jadi makna atau maksud hadis ni ni iaitu canjapan bomo tu ialah kena reti. Kalau bomo tak reti mari fobat tu orang okay, tak lucu daripada hadis ni lah. Hadis ni ni nak ajar bomo ada ada canjapan. Canjapan bomo wa huwa 'am syamil liman tatabbaha bi jarahah aw ghairaha min furu'it tib yakhna reti patu dia tu jangan buke orang jahil wa huwa wujubud daman wajib bomo tu rap picop atas gapo hok yo fobak patu kena rap picop semua dak atas gapo hok yo wak we luka dengan sebab fobak yo. Tu dia. Tak kira. Fobat bena ya de khulu fihi. Fi figa apa fit tip ni. Masuk semua kira semua dalam fobat ya tu hukum-hukum bomo supaya ngapa gapo ni. Mahal mahallin, mahallilin, mahallilin. Patak apa nama murid raksa mukhadirin makna apa nama mukhadir ni apa gapo mukhadir batu dah gapo yang panggil patat bypass back super ngabek orang-orang darah super ngabek apa nama abori lentai awayewah tu dia wa maswir hak ni tai x-ray hak ni duklong klong hak kelong hak bomo lah. Kelong cula tak, kelong gapo bomo duk wicai gapo nama tu. Semua tu ia kena rap picok fabih. Itu dia. Wa iza kanal jahlu wa huwa mujib lil mas'uliyah kama ya dulu ala zahiril hadis. Kalau ia jahil, lepas tu ia mai fobak, maka ia kena rap picok semua. Tu gapo hak zahir dia. Fa innahu yastawi fihi jahil bil kuliyah wa jahil bil juz'iyah. Sak seri ya. Orang hak jahil. Semua hak bomo. Misalnya tak biasa tak biasa ngaji bomo sekibuk. Hak tu orang panggil jahil kul, bil kuliyah. Ataupun jahil bil juz'iyah yang ngaji dah bomo. Tapi yang ngaji panek ni. Yang ngaji hukah cemu. Tapi pun nak pergi patak tu. Pun nak pergi fobak tu. Kena pergi fobak ke apa? Kena pergi fobak perut. You know. Tu dia. Fobak perut. Fobak kerapok. Tu dia. Boleh pergi fobak kerapok tu. Maka salah di segi tu buat report temu kena maka ia kena rapi chop juga nah tu ia kena doman juga ia kena domin tu dia seri ya orang hak jahil semua dengan jahil sikit-sikit jahil sikit-sikit kena reti setengah hak setengah hak fobak tak reti tapi reti hak lain tapi nak fobak juga kena-kena pun maka boyo fobat jadi gana kena ia kena rak picau masa pun tak habis ni ni rak ni ni
Hadiah ni ni kena bagi 2 ton. Ha, kita pergi-gi. Lelaki belakang ni, yang wajah lagi. Wa maksud anna hadha al-hadith syarif dalla ala i'tibar al-mas'ul mas'uliyyat al-tibbiyah alati abbara anha bi athariha wa huwa dhamin. Maksud hadith ni ni nak tunjuk atas kepentingan mas'uliyah bomo, kuam rapi cop hak bomo. Yang ke apa? Yang kira atasnya tu pun ti dairap tu jadi bekna. Kalau pun ti dairap molek, okey. Kalau pun ti dairap tak molek, wah wah domen. Maka ya kena rapi cop. Ya kena rapi cop. Ya kena rapi cop cari. Kalau bukan kerana ya pun ya kena cari lah. Talak-talak. Kalau ya kata, orang sakit ni ni mati bukan kerana hok yo fobat. Mati le kerana apa pawak sekson ke beno apa nama hok yo tu. Tu dia. Ha ni maksud hadis. Ada lagi mafhum hadis le belakang ni. Tu dia le bawah ni yo ya lah ada atibai hak ni lah. Atibai hak ni. Tu dia. Atibai kan? Atibai ada orang panggil setengah daripada nak apa orang panggil nak wikrok lah, nak wikrok semai-mai kata hadis ni ni bukan sekat bawah modak. Orang nak buat umuh pun dia kalau tak reti salah kot mana kena rak picok. Ni ya dah royak. Tu dia. Tak reti pas nak buat mana-mana maka kena rak picok. Ada alik bawah ni. Tak apalah, kita tengok. Wa mafhumul hadis anna tabib al-hadik. Ya tak, bomo hak cidik, bomo hak panah ni. Bomo hak ceng sungguh ni. Dan sepertinya, seperti bomo hak ceng sungguh. Iza basyara walam tajin biadahu. Apabila mari orang sakit, tu dia tak ada gaduh nak long mertam dak. Bomo, apabila, bomo hak cidik lah. Bomo hak panah ni, apabila orang sakit mari, tak ada gaduh nak long tasin kata kena pakai ubat tu, kena cocok sini, kena belah situ, kena cabut sini misalnya. Dak, tak ada gaduh nak long mutam dak. Ya wicai. Ya tengok lu. Ya tengok dulu. Tapi watarattaba ala zalika talaf. Tetapi kalau jadi reno-reno belum pada bomo nak long mutam tu. Misalnya kata mari tangis sakit. Tapi bomo duk mikir kata ya tak panah ni, tak nak fobat tangan ni, fobat mata tak apa tapi tangan tak panah ni. Duk dia tangan tu jadi buruk, kau buruk tapi payah tak panah, ya tak ada long mutam, tak ada wak gapo. Falaisa bidamin, maka bomo tu tak kena rap pecak gapo-gapo. Kerana ya tak panah, pasti ya tak ada long mutam dengan tangan hok ya dak. Tu dia. Ya tak kena rap pecak gapo-gapo. Lianna ma'adhunu fihi minal mukallaf awwali. Kerana diizin anuyat wibomu tu lea. Kata ia nak rap kata ia nak nak ia nak nak lepah ke ia nak nak rap picok. Bomo apabila orang sakit mari bomo sedik lah, ia tengok boleh tak ia nak fobat ni, ia bukit meotang hok ia ni, bukit panik hok ia ni. Tu dia. Ya po tak sincai lek kata ya cak mai tam. Tapi bo tapi orang sakit pun hau nak wain tak hau nak gimana. Malah nak gi bomo lain duk-duk kau sakit kau kuat. Maka bomo hok lek cak mai tam kerana ya tak pandai ya mai cai panek hok ya tu mai tong rap hicap pun nama-nama. Fa kullu ma tarattaba ala ma'dhuni fi fa huwa ghayra madmun. Maka tiap-tiap perkara orang panggil tersusun dak tah pilih maka tidak kena tanggung gapo. Tapi wa ma yatarattab ala ghairi dhalik, tapi gapo hak tersusun hak terjadi lain pada wi pilih tu supaya yo panah ni. Orang sakit pun mari betul ha ya ha nak fobat tapi saja-saja ya tak safe fobat ya pun tak ada turun tangan ya pun tak safe fobat tapi ya panah tu lain daripada dan daripada hak tah tu seperti itulah ma'dhunu fi
fa innahu madmun yakhna rapicok kerana ia panah tapi ia tak sifo bah yakhna rapicok juga. Ah tu dia maksud lah, salah mana agak maaf lah kerana bomo-bomo ni itulah. Ah ya yeah, seteruh dah habis cerita syarah dia. Syarah hadis habis dah. Syarah hadis dak tahu ni. Seru ya baik ni dah. Seru ya hadis ni ni hak penting kali nak nak pluk fang canjaban hak bomo. Wi fobak dengan gapo hak yo reti yo. Dia hak yo tak reti kena serah ke orang lain. Jangan jangan duduk apa nama baik tu lah, jangan duduk long mutam diri. Pati yo ya ni. Seru sini bomo hak cidik tu tak ada gaduh nak nak long mutam dak. Ya, wicai yo tengok dulu. Tengah-tengah ya dok wicai tu ke panha gapo, maka ya tu mai tang rap hicap gapo-gapo. Kerana gapo? Kerana ya tu sama lek kata nak-nak nak-nak rap kes ni ke nak-nak ploy kes ni. Pas tiap-tiap gapo hok ya boleh pilih tu tu tak kena tak kena rap hicap gapo-gapo. When sejak nak jak gapo, nak jak nak jak hak ni lah, nak jak rung hak boleh pilih ke tak boleh pilih. Nah, kalau ia tak boleh pilih tapi ia tak say, maka ia kena cara. Ia tak boleh pilih, ia panah. Tapi ia tak say what, maka ia kena cara. Ha, ni maksudnya. Itu dia. Di bawah ni, masalah-masalah yang bersakut paut dengan bomo. Yang pertama, ada banyak masalah lah di atas ni ada ayat lah. Ada bahagia bomo, bagaimana kau nak tahu kaifa yu'raf tabib al-hadik, bagaimana kau kita nak kenal kata ning adalah bomo yang pandai. Wa man alladhi yanbaghi 'ala at-tabib mura'atihi fi mudawati al-marid, gapo hak campin bagi bomo tu jago. Apakah yang patut bagi bomo tu jago ketika mana? Ketika duduk fobak orang sakit. Itu dia. Kena apa orang panggil? Canjar bambomo tu. Kata kena raksa komun kun kai tak sibuk orang lain. Jangan wik komun kun kai ni. Wik orang lain tahu. Siapa kok kun kai malu kerana. Kena raksa kuam lap hok kun kai. Misalnya. Wama hukmu law hasala minat tabib talah. Apakah hukum kalau bomo tu tu. Mai sama raksa boleh. Itu dia bomo fobak tapi fobak tu tak hingo. Maka apa hukum? Apakah hukum kalau fobak tak hingo ataupun siapa kok mati? Dalaf ni boleh jadi pakai siapa mati boleh jadi. Ataupun punoh sia awayawa rangkai hak mana-mana. Dalaf boleh panggil. Okey, kita mai tengok awal ma aqsamul atibba. Apa gapo tek hukum bagi ya bomo. Bomo ni ada berapa bag? Seruknya ada 3 bag hak dalam kitab kita. Bag mula-mula orang hak bomo hak jahil tapi ia nak fobak. Hak ni lari oleh agama Islam. Tak reti tapi nak fobak. Islam lari. Mankana jahilan, mereka yang jahil dengan ilmu hok bahagia-bahagia tu sunah ni makna wicha lah, jahil pada wicha tapi ya raksa. Tu zohenyo pakai baju bomo yazharu fi surati tabib wa huwa la ya'rifu min at-tibbi illa nazara al-yasir. Ya tak reti nak fobak. Malaikat gapo hak mudah-mudah sepengah sakit kepala makan ubat parah teratu ya hak ni hak ya reti. Ataupun la ya'rifu minhu syai'an, tak reti cara nak fobak walaupun sekarang buk pun. Hak ni dilari mana min haula kathiru min al-atibba sya'biyyin fa inna kathiru minhum la ya'rifuna at-tibba ma ila wasfi adwiya fayahtaju lahu fi takhasus akhar la dirayata indahu bih
wahwa wahada yahsibu kathir min ba'dil mudzakir asihah anna ada apa roh. Yang kedua, tabib la yazalu fi awal ta'lim wa lam yumahhir bis sun'ati ba'd fala yazalu fi awal at-tariq wa hum at-talabatul talabah alladhi la yazulu fi marhal at-tib. Yang kedua, bomo hok baru duk ngaji. Ha, ni bomo juga tapi bomo baru duk ngaji. Hok ni rada tinggi sikit. Geti dah tapi tak ada beluk, tak ada main, tak ada boleh baik anuyat untuk fobak, untuk belah, untuk pentai, wayuak apa nama. Hak ni kerana dia duduk dengan ngaji. Hak ni radak, hak tinggi pada saat ni. Yang ketiga, bomo atibba yang mahir dan pandai dan geti. Masyhur fi majali takhasusim. Termasyhur di segi panek hak ia. Takhasus hak ia. Masyhur kata bomo ni geti hahu kajemu. Bomo panah, bomo geti, bomo hak masyhur kata ia ceng dah. Kalau hahu kajemu. Ya ceng dah kalau habawan with dia lah. Ha, misalnya. Hak ni lah hak baik sekali. Okey. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit hak ni dah. Sanian, kaifa ya'rifu tabib al-hadhi? Bagaimana kita nak kenal kata bomo ni adalah bomo hak panah. Bomo hak hak kelum tisam ni. Bagaimana kita nak tahu? Qala al-ulama at-tabib al-hadhik man ra'a na'ul marad bi wa sababihi. Ni ada atibai. Kata bomo hok panah ni dia jago, orang panggil jago geti, yura'i ni makna jago, patu konqua, patu wicai, patu gapo. Bo nyakit-nyakit hok dia cara tu, patu sebab-sebab boleh nyakit berlaku nyakit hok cara tu. Lepas tu, yo wicai, yo panah tengok kata kuat teruk mana orang sakit ni. Adakah kena tidur katik, adakah boleh klik di rumah. Tengok kata orang sakit ni sakit lama mana dah, umur lama, umur wapa dah. Mana yo sakit negeri gapo, negeri ni penyakit gapo, hok masyhur. Lepas tu, kebiasa orang sakit ni yo duk bekno, tanya kip komun, lelek, iat, molek. Lepas tu, gapo hak sung patut dengan sekarang. Nak fobak, nak belah, nak cocok. Patak lek, patak jai gapo hak sung patut. Bomoh hak cidik, bomoh hak panah ni, dia panah tengok. Cik kata, orang darah nyawa bekna. Hal hawa waktu mari. Lom perang, dia bekna. Hawa ni makna, orang panggil darah dia bekna. Darah tinggi ke darah ni, nak fobak tu. Nak patak darah tinggi mana boleh patak darah tinggi, nak cabut gigi tak leh darah tinggi. Ha, misalnya hak ni dia duk atibai tapi hak pentingnya khulasah ni di bawah ni letah ni tak semek tak apa deh tapi khulasah kita kena royak. Misalnya doktor tanya kaifa ya'rifu at-tabib al-hadhi, bagaimana kau nak tahu atau bomo tu bomo panah. Kita ya anak tabibul hadik yas'a daiman ila tatwiri nafsi. Bomo hok ana ni somo-somo ya de usaha untuk meningkatkan diri ya, meningkat ilmu ya. Kon kwa wicai pe patana tu eng wi pana somo. Wi tan ngal ro hok baru-baru. Wa tamyizu fi mihnatihi. Patu boleh bezo. Pana dale dale kijo ya. Ngan pengan, reng suntu pen reng suntu. Tak ada mari ambil orang suan tua mari long dengan pupu ada. Wa ijadat wa ijadatu fi amalihi dan sungguh dalam amale dalam hijau bomoya. Fala yakunu yauman ala ma'lumati allati darasaha qabla 10 sinin. Tak ada duk yetip dengan ilmu hok yang ngaji masih sipikon. 10 tahun yang ngaji ilmu tu dah bumari jumpa dengan nyakit baru ambil ilmu hok dulu tu mari bak lok pek-pek kata hon ni kena jadi menyakit jadi nyakit gon ni tak ada wicai dulu kata ada nyakit baru-baru ke bena. Ha ni orang hak cidik bomo hak cidik dia tak ada yetik. Fala yakunu yaumu alal ma'lumat allati darasaha qabla 10 sini. Tak ada yetik dengan kuamru dem-dem. Tetapi wicai siapa kok tahu kata ni ke kuamru mai ke kuamru dem betul lah. Bal yuhawilu
anna tatawwura min khibratihi wa yuwassi' min thaqafatihi. Yo po patana gapo kuam samat ho yo khibra ho yo patu wa yuwassi' peluahkan sangkum. Sangkum ayo ki sama nagi ngaji gi tengok dungan pun nama ni cara bomolah deh fa yushariku fi dauratil haditha. Nah patu orang panggil pasang-pasan dengan kuam ruh hok baru-baru yushariku fi dauratil haditha. Haditha ni mana noh baru uciakan pet bab mai pen mai pun nama tu. Tu dia. Ambil hak dulu mari patana mari tera pasang-pasang. Wa yutali' al-majallat al-abhath at-tibbiyah awalan bi awalin. Orang panggil nekat, orang panggil seksa cara-cara hak bomo, wicai hak bomo-bomo hak baru-baru. Step by step, awalan bi awalin. Tengok sosok tangga, tak ada gilakoh, tak ada duan serup, tak ada gapo. Baca, tengok wicai hok bomo, hok doktor-doktor hok baru buat. Misalnya, fakullu yaum fi ulumut tib yati bijadi. Maka tiap-tiap hari, maka sesungguhnya tiap-tiap hari ni kuamru kiaukapkan pet ilmu tentang bomo ni ada baru sokmo. Yati bijadi, mamai, mamai telok, ada sokmo. Tu dia. Banyak dah ini. Banyak dah. Kita pergi tengok sekali lagi. Kata mana wasa nak boleh ambil. Mana wasa yang boleh tinggal. Kita ngapa hak penting dulu. Kita ngapa hak penting dulu. Hak pentingnya ni. Kamtam ya dadah. Kamtam ya dadah. Bekno. Kising. Bomo ya ada apa. Bek mana nak tahu kata bomo ni panas sungguh. Itu dia. Syarah deh. Hak pentingnya deh. Hak pentingnya mateh deh. Kita undang dulu. Hak pentingnya mateh deh. Mateh deh. Sikit ya. Man tataba walam. Kita ambil sikit ya. Kita ambil sini ya. Man tataba raya tu kawa damai. Tahu ni. Deh. Lepas tu. Rawi'at lah. Abdullah bin Am. Deh. Masuk Islam. Belum ada ayah-ayah. Dah. Rajin ibadat. Rajin mulia kepada ilmu. Lepas tu mati. Tahun 95. Makna kalimah. Tip. Makna islah. Tip ada dua makna. Makna islah. Lepas tu makna adat. Tapi. Hak. Tapi hak dalam hadis maksud ni. Nak-nak makna islah. Kerana. Ia pakai dengan sifat ia. Lepas tu pakai dengan perkataan. Adat ni pakai dengan sifat saja, tak ada pakai dengan kata eh. Suan, makna hok kata sihir ni, kalau doktor tanya, kita jawab. Kalau doktor ada tanya, macam pin. Tapi kalau kita ingat, kita tulis sama. Baik ni, tulis sama baik ni. Tu dia. Hok ni tambah juga, orang panggil lafad tabba dengan lafad tabba. Fobak, baik ayah, baik tak reti dengan fobak, hok biasanya mudah. Sebab kerana ia reti. Makna pada umum, makna umum ni hal depan ni kerenam saja. Hak pentingnya deh. Hak pentingnya hadis ni nak tunjuk kata bomo tu kena ada jawapan, kena ada kuam rapi cok. Bomo hak tak pana pada nyakit hak orang sakit mari tak boleh nak fubat. Tak pana di segi ana tak pana sumo, tak pana sikit pun dia tak pana jangan fubat. Kerana apa? Kerana bomo tu, bomo hak pana tu dia pana pilih. Ya tengok dulu. Kata ya kuasa nak fobak ke tak. Kalau ya tak kuasa nak fobak, ya 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 we orang lain fobak. Maka kalau jadi rena-rena, ya tak kena rak picok. Kalau tak ada orang lain fobak pun. Tu dia. Kerana apa? Kerana ni lah. Kerana ya boleh pilih. Nera wang ya boleh pilih tu. Ke arah ke ya kau tang. Ya kau metang rak picok. Wen sejak wah. Nak berlaku benda lain daripada kau ni. Masalah. Masalah ada banyak. Masalah hak sakut orang bomo. Bahagi ya bomo. Bomo ada tiga bag. Bomo hak tak reti. Tak reti sekibuk. Reti hak bag mudah-mudah bab harah. Yang kedua, bomo hak bomo hak jadi nak seksa sepon fak ital lah ni. Ada fak ital. Sepon jadi nak kerja bomo dah lah ni. Bomo hak jadi nak seksa. Tu dia. Hak ni radap kelang.
Tapi bomo hok chen semua ko ke bak bomo hok cup kan seksa. Daerah gapo masho boleh apa nama boleh bak amiat gapo. Patu kita nak tahu nak kata bomo ni bomo panah, kita tengok khulasah yang lalu. Bomo hok panah ni somo-somo ya kon kuat diri ya, pon patana diri ya. Sama ye dengan sama gapo mau tungte dengan kan raksa hok yo. Patu mayeti makna to percai telok kata ai pin pedai kata rok ni jadi rok baru wicai ni jadi wicai hok baru sok klong dengan nyakit hok ni ha misalnya yo percai. Patu kon apa patana tatawur ani yatur ni patana deh patana ataupun peluah kuam samat pasukan patu sangkum singwet long gapo namo tu baca wicai-wicai hok bomo baru-baru duk buat step by step. Lepas tu ru duk leh hati sokmo kata wicai akan kampet nak-nak hari ni ada baru sokmo. Cup. Wallahu a'lam bisawab, ada mana salah. Dah agak maaf. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka 37. Kita mula kali lagi. Kena buat dua tahun.